Kayak dia sikat gigi cuman di gigi. Ah, ini di kuping. Ha. Enggak, jadi cuman bersin. Hai guys, ketemu lagi bersama gue Judika di Judika Duma Channel. Hari ini kita ada persiapan untuk besok kita mau berangkat ke Bali selama sebulan lebih di sana. Sampai Lebaran kita mau ada di Bali. So, hari ini kita untuk mengikuti prokes kita harus swab dulu. Ada teman-teman dari Beautiful Clinic. Beautiful Dental Clinic mau swab kita semua. Ada Kakak Cleo. Kakak Cleo, look at the first ya. Iya, it's not hurt. It's simple lah, cuma gini. Kayak kakak ngupil. Kayak ngupil. Gini, ngupil. Iya. Kakak begitu. Pernah lihat dedikator banget enggak gitu? Cek gini. Cuman klik. Udah lihat Dedi ya. Lihat Dedi. Mereka masih takut karena belum pernah. Dedi sering tiap hari. Lihat nih. Tiap hari. Lihat, Dedi sering banget kalau mau idol. Itu agak lebih sih ya, tiap hari. Kalau mau idol, kalau Dedi mau sing, mau terbang. Iya, Dedi, mau terbang Dedi harus. Katanya kita mau liburan. Kalau nggak dicek, sehat, cuman mau cek sehat or enggak. Jadi mami bisa. Dia. Kayak Deo gini loh, kayak Deo sikat gigi cuman di gigi. Ah, ini di kuping. Ya kalau sikat gigi kan sikat di gigi. Ini kalau ini di hidung, ini di kuping lagi. Salah. Oke, lihat. Tuh. Lihat. Lihat Dedi dong. Gak apa, kakak aja yang girl bisa senyum Deo, masa gitu. Bapri, superhero. Bapri juga. Nanti Superman sama Hulknya malu loh. Kok dia takut, kan super power. Lihat Dedi. Kalau kendaraan lagi. Kita di rumah dari. Lihat dulu. Tarik lapak. Ya, udah. Ya. Hidung kemana, kanan kiri? Ya. Lihat tuh. Itu enggak tajam, nak. Tuh, kan enggak tajam. Stop ya. Deo sama Cleo juga. Enggak, jadi cuma bersin. Geli ya? Cuma Dedi bersin. Lihat. Aceh! Gitu. Kayak kalau ada debu ya, suka. Dapat sekarang mami dulu. Ayo. Kemarin juga kan udah, tapi ya karena nikahnya Aurel apa kan juga di panti kan. Saya aja mas, lu jadi masih suruh ngapain. Iya, sama kendaraan gua.
Satu lagi. Satu lagi. Jangan bobo. Tangan jangan. Dah. Mana mak? Okay. Tetap nangis. Kamu nangis. Geli-geli kok, Dek. Geli-geli ya. Geli-geli-geli. Anak papa ini mah. Jadi dengerin Masnya bilang ya. Pas lagi gini, Ke, pas lagi di ini, kakak tarik nafas dulu. Gitu. Mulutnya dibuka aja. Mulutnya aja. Tarik, tapi tarik nafasnya dari mulut ya, Nak, karena hidungnya kan lagi dicek. Coba gimana cari nafas dari mulut? Tarik. Nah, tarik coba. Nah, gitu. Nanti dicoret tinggal tarik nafas dia enggak kerasa. Gitu. Ayo. Oke, Ke. Ya. Tapi kalau agak geli kakak tahan dikit ya. Agak geli katanya. Oke, now kakak tahan. Kakak sini ya. Kepalanya kayak gitu. Nah. Stop ya. Napas, nah. Napas. Pelan-pelan. It's okay. It's okay, it's okay. Santai aja. Santai aja ya. Tahan ya, sebentar. Jangan terlalu dalam kok, karena kamu pendek. Bersin dia. Kan ini kayak papanya ini. Kayak papanya persis. Ini persis bapak. Iya. Ini persis bapaknya. One more, Nak. One more. Biar bersin dulu. Ke Debbie. Ini bapaknya, anak bapaknya ini. Coba mamanya enggak bersin. Biarin bersin dulu. Papa ambil ya, Nak. One more, Nak. Dah. Kakak keluar bersin lagi gini. Sama. Bersin enggak apa-apa. Bersin aja, Nak. Bersin aja, jangan ditahan. Bersin aja kayak Daddy. Hachi gini. Hachi. Kan kakak sama persis sama Daddy. Ayah, cinti ya. Daddy sama persis sama Daddy. Iya. Lihat mukanya. Daddy lihat gitu. Ayo dia, tinggal Rio, ayo cepet. Ya. Ya dia. Only sini. One. Ayo. Sini sama. Okay. Dia kayaknya lebih kuat. Ini anak mami yang ini. Iya. Alright. Geli, Nak. Karena kamu anak kecil masih pendek. Udah nyampe ke hidungnya. Udah. Ke dalam, dah. Kamu mau tadi. Kenapa? Enggak biasa aja. Biasa aja, Nak. Enggak apa-apa. Biasa gitu. Ya biasa aja kayak. Biasa aja, Dio. Dia geli-geli gitu kok, Dek. Atau. Ada tisunya ya. Dia udah acting, asyuk. Iya, dia pertama nih, jadi dia belum tahu. Coba kita lihat ya, dia anak papa atau anak mama. Kalau papanya tuh udah berapa kali pun tetap bersin-bersin kayak gitu. Kalau aku sih nggak bersin, nah coba lihat. Iya, kayak mama apa kayak Daddy ya. Kalau kayak Daddy bersin, kalau kayak mami nggak, mami biasa aja. Mami, like nothing happen. Coba kita lihat dia. Pegang. Oke, Nak. Dan baik. It's okay. Pendek kok, okay, pendek. Kan dia masih kecil. Dalam, karena cuma masih tengah. Kecil. Jangan goyang-goyang ya, Nak. Sintai. Tarik nafas pakai mulut. Dah. Satu lagi, satu lagi. Nggak apa-apa. Iya, satu lagi. It's okay. Nggak apa-apa, it's okay, Nak. Dah. Anak mama. Kalau Daddy selalu bersin. Kenapa? Daddy kalau Daddy selalu bersin.
karena Didi gatel di sini. Dia nggak bersin kayak mami berarti. Kakak kayak Didi. Tuh, kakak tadi kan, Hacih. Dia enggak ini, same like mami nih. Ada yang mami, ada yang Didi, ada yang mami. Good, tos dulu nak, tos dulu. Good, berarti kita besok ke Bali jadi. Karena dia udah berani. Good. Enggak, udah. You want to tell your cousin? Yeah. What do you want to tell? I did it. You did it. How did you did it? No. Kenapa emang? The first time. Kenapa? Dia mau kasih tahu ke sepupunya kalau dia udah pernah di swab. Oh. First time ya, Kak? Kakak. Kakak, this is your first time? How do you feel? Not good. Not good. Gimana tadi kak? Are you sneezing? Like what? A lot. Sneezingnya gimana kak? Gimana? It go like you not going for. Hashim gitu, gitu ya? Coba kak. Hashim. Gimana nak? Terus air matanya banyak nggak? Ya. A lot than that. A lot than daddy. Coba. Kalau Deo? Dia bersin gak? Udah dikit dong, gak bersin. Oh, Deo gak bersin? Kalau Deo kayak mami, gak bersin. Kalau ini kayak papaya bersin-bersin. Finish, kita tinggal tunggu 15 menit hasilnya. Tadi sih kelihatannya aman semua, tinggal nanti secara administrasinya nanti harus ada suratnya. Jadi setelah semua beres, hasilnya memang semua negatif, baru kita berangkat. Kita emang ada planning ke Bali udah lama, cuman karena pandemi tertunda terus. Tadinya mau liburan, cuman biasalah kita seminggu paling lama gitu. Tapi kali ini karena memang keputusan dari pemerintah juga belum bisa sekolah tatap muka, jadi kita pikir ya udahlah kita rock and roll aja, kita mau coba di sana sebulanan untuk sambil liburan, terus anak-anak juga tetap online learning, jadi it's okay gitu. Jadi sama juga kita bantuin teman-teman di Bali juga untuk membangkitkan lagi pariwisata Indonesia gitu. Artinya kita mau kasih tahu keadaan di sana seperti apa, liburan di sana sudah aman apa belum, secara teknis tuh seperti apa sih kalau mau berangkat ke sana, dan keadaan realnya di Bali itu sekarang seperti apa gitu. Karena kita belum pernah lagi ke sana gitu liburan semenjak pandemi. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di Bali juga bisa menambah gairah untuk pariwisata di Bali, bisa lebih bangkit lagi, orang semakin berani untuk berangkat ke Bali dan ngadain acara, mau liburan, mau apapun. Tungguin, pokoknya tiap kita di sana nanti, tiap hari kita akan bikin konten video untuk menginformasikan keadaan di sana dan kegiatan kita juga bersama keluarga selama di sana. Ikutin terus di Judika Duma Family. Jangan lupa subscribe, pencet loncengnya.